Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutorial cara memperbaiki atau menemukan penyebab bocornya bensin kalau di parkir atau malam-malam bocor tiba-tiba. Ini cara memperbaiki yang bocor, biasanya bocor. Pertama kita buka dulu untuk semuanya. Ini masih ada bensin. Ini setelah buka, ini buka dulu. Ini 65. Nah, sini biasanya orang-orang membersihkan sini semua. Ini. Penyebab bocornya bensin, meskipun tidak jalan, sepeda dalam kondisi mati, tapi bensin bocor, biasanya penyebabnya. Penyebabnya di dalam sini. Ini bisa diperjelas. Di dalam sini. Nah, ini buka dulu. Sini kita buka dulu. Nah, sini. Di sini penyebab bocornya. Nah, ini penutup bensin. Biasanya di sini. Ini harganya mahal kalau masih ini. Kita yang pertama kita mengubah ini yang awalnya segini. Kita angkat ini ya, yang ini kita angkat ke atas sedikit, yang banyak-banyak untuk menutup untuk bensin lebih kuat. Oke, segini kita angkat. Ini angkat sudah ada bedanya sini udah terangkat dikit ya. Kemudian sini biasanya biasanya pelak jarum ini untuk dan kalau bocor berarti ini ada bekas-bekas yang tidak normal atau enggak sempurna. Nah, ini untuk menormalkan lagi kita tekan ke dalam penutupnya di dalam sini. Kita tekan sampai putar bila ditekan. Setelah itu maka yang ini agak normal. Setelah ini kembali normal lagi, kita tinggal menyemprotkan ini pakai angin. Kita semprotkan sini, semprot. Setelah itu kita pasang lagi. Kita pasang lagi. Pasang seperti semula. Oke. Okay.
kita tinggal masang semuanya. Insya Allah ini tidak akan bocor lagi nantinya setelah dipasang itu semuanya. Insya Allah sudah tidak bocor. Ya mungkin itu tutorial dari saya untuk memperbaiki karburator yang bocor. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.